Oke, jadi kemarin nih ada preman yang tiba-tiba ngomong-ngomong ngaku-ngaku gua tuh anikinya. Aniki gitu. Setelah ditonjokin baru ngaku-ngaku aniki. Klasik ya, udah kayak selebgram zaman sekarang. Udah ketemu bro yang ngentotin Haruka, belum lagi dicari nih bro. Tapi kata Kiryu sih kemungkinan besar nggak ada di, nggak ada di sini guys, nggak ada di apa Hiroshima. Dan sedihnya cuma 13 chapter ternyata ya, Yakuza 6. Berarti 9 chapter lagi tamat guys. Tempat apa nih? Oh, ini geng-gengannya. Ini temennya yang kemarin guys, yang main baseball. Oh, silakan. Dozo adiki. Udah langsung kayak gitu anjing. Langsung sopan sekarang, Mak. Dia bingung. Woi, kapten. Bukannya orang ini musuh kapten? Eh, bangeri. Lu harus respect sama bos gue. Orang ini lah aniki gue. Dan kalian juga harus manggil dia Kiryu aniki sekarang. Hah? Katanya Aniki, ini kantor Hirose Family Aniki. Silakan dipakai Aniki. Si Kiryu. Hey Kapten. Is it true what innocent about Masuo is getting the drop on you? Katanya kamu diculik sama geng Yakuza lain ya, sama family lain. Kalau waktu itu Yuta, cepat bawa minuman. Iya deh katanya. Lampunya nyala. Papa teriak ada di sini. Iya, katanya dia lagi senggang. Oh, timing yang bagus katanya. Aniki, biar aku kenalin sama kepala patriarku Aniki. Ayo, silakan Aniki. Eh, hey, Nagumo. Lu gak nyuruh gue untuk bersumpah kan? Swear an oath, right? Gue kesini cuma bilang hai doang. Iya, tahu. Ayo, naik ke atas abang katanya. Naiklah Kiryu akhirnya kan. Permisi Hirose-san. Oh ini patriarknya guys. Oh ini patriarknya. Udah tua anjir. Hobinya makan ini parfait anjing. Kamu keluar dari rumah sakit lagi? Yakin gak apa-apa? Gak apa-apa. The doctor is on the vaulting. Toru Hirose, patriark of the Hirose family. Masuzoe family subsidiary. Listen. Oh kecelakaan mobil. Dia kena kecelakaan mobil. Bahkan aku gak ada goresan. Tapi tetap aja mereka nyuruh aku tidur di rumah sakit. Aniki, ini Hirose-san, patriark kita. Oh ketika masih perang sama Omi dulu, dia ada barisan di barisan depan kan. Bener kan Hirose-san? Ah, itu udah lama. Nagumo. Mutta iya bagaero. Stop there you idiot. Ceritain lagi lah. Ini Kiryu-san, namanya Kiryu-san. Dia dari Tokyo. He's been gonna become around our place. Jadi Papa Tria harus baik-baik sama dia ya. Silakan abang kenalan. Nama saya Kazuma Kiryu. Seharusnya kalau patriark kelasnya tahu ya guys siapa Kiryu itu siapa. Ma cuma ya bukan tak gitu. Yeruk ya tuh toko rotan lah. Tokyo no Gokudo kara mitara. Oh anjing tahu dia, tahu dia. Cukup aneh ya untuk Yakuza Tokyo ada kamu. Ya sebenarnya saya warga sipil. Oh gitu. Oh nggak tahu. Itu cuma dua doang guys. Iya, orang nanti. Lu ngomongin gua kan katanya. Iya. こちらの兄貴は極道顔負けの桐生ですけ。親さんがそうしたのも無理ないです。Oh, dia enggak tahu guys, dia enggak tahu legendnya Kiryu nih. Padahal patriark loh. Oh iya, by the way Nagumo. Gimana tentang payment-nya? Oh, hasil jatah-jatah setoran ya. Oh, dipanggil kapten. Wah, bang, ayo mau ikut bang.
Ini gue nggak tahu nih, patriarknya pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak tahu apa emang nggak tahu ya? Oh iya, kayaknya nggak tahu sih feeling gue mah. Kiri itu siapa? Namnera, kagujin nomai de mitomai. Kamu malu-maluin gue di depan tamu gue. Oh? Kenapa Takashira? Hidung lu mimisan. Masnaga no aniki ga mise no kyaku ni fukuro tataki ni otoruke. Oh. Hayo, tasuke ni ikai ya. Naoto Takashira, oh sama keluarga keluarga Hirose juga. Bom-bom versi dewasa. Oh, emang ada apa yang terjadi? Customer-customer tadi ngomongin yang jelek-jelek tentang kita. Katanya makanan kita jelek, terlalu mahal. Cewek-ceweknya jelek-jelek. Seriusan, terus? Oh, ditonjok anjir sama si Matsunaga. Terus ribut gitu sama customer tadi. Terus? Oh, gara-gara mereka digebukin Kiryu, beritanya makin meluas. Makanya si Matsunaga di ejek di apa namanya? Diejek-ejek mulu. Biarin aja lah, ini mah urusan Matsunaga. Mereka ada 10 orang. Bang Matsunaga bisa dibunuh kalau gitu. Kapten, kita harus bantuin Bang Matsunaga. Ya kan aku bilang aku akan pergi. Oh iya, beda Takashira. Kenalin abang-abangan gua, Kiryu-san. Kamu harus nge-treat dia kayak keluarga ya. Moe wa. Wasira dake de ikimasu ke. Yuta, ikusu. Wakatta. Tak, sumimasen, aniki. Kamu mau biarin mereka pergi sendiri? Dia ngelihat ada knife on him. Kamu ingat Matsunaga kan? Itu loh yang main sama aku sama Yuta waktu main baseball. Ingat kok waktu aku ngelawan kalian bertiga kan? Ya Matsunaga nih ngejalanin bar di Moreno sekarang. Emang hal kayak ini sering terjadi lah Niki, kata dia nih kan. Emang Morena ada dekat-dekat di sini ya? Oh iya, kata dia. Di si bar district. Pasti mau ngebantuin Kiryu. Tuh kan bener. Instingnya udah mau ngebantuin si Matsunaga. Abang mau kemana, katanya. Dia ikut gak sih? Oh enggak anjing. Kiryu langsung berangkat ke Moreno teman-teman. Gue kalau mau grinding katanya kalau mau enak di Tokyo biar bisa nge-gym. Ini ya barnya. Oh iya ini barnya. Jadi ini Moreno, Matsunaga kayaknya ada di sini. Aduh anjing ini customer loh, padahal warga sipil. Waduh, digebukin lagi. Oh, mukamu gue anjing digrepet-grepet, tai. Ya, seenggaknya toketnya gak jelek lah, kata dia. Anjing, hostesnya digrepet-grepet sama warga sipil. Oh anjing, lu gebukan aki-aki anjing. Hei goblok, cik si Kiryu deh. Hei, kamu siapa? Lu gak lihat kita lagi sibuk di sini. Mari Miki je. Aku customer sama kayak kamu. Aku di sini pengen nyantai. Aku suka kalau kamu ngeliatin respect ke seorang wanita, patua. Kamu dari orang dari sini. You don't know shit all of this stuff, Ghost. Ini apa sih warga sipil yakin ini? Itu orang yang kapten bilang aniki. Oh,
その前にこの町の流儀を教えちゃろうかよ。ini warga sipil udah sana. Semua bakal baik-baik aja kok. Yoshi. Yatta. Anjing warga sipil di sini mentalnya kayak preman semua, tai. Apa geng-gengan dari sini mereka? Tuh kan warga sipil yang lagi mabok anjing ini. Andi, Ilham, William, tolong pada dia Kurniawan ya. Kalau mabok bertanggung jawab. Valentino, Winston, kalau mabok itu yang bertanggung jawab ya. Tolong kalau mabok itu yang bertanggung jawab. Jangan cari perkara di sini lu. Oh mati lu anjing. Macem-macem lu bangsat. Winston kalau mabok tolong ya. Babi nih warga-warga sipil anjing. Nanja anu hito wa. Iya sasuga kyu. Itu dia abang gua katanya. Kamu udah ngeliatin ke mereka bang. Kamu telat nagumo. Washi ga katagi no kyaku naguru wake ni wa ikan desu ke. Kannen shite tsukasai. Sorry for not helping. Maaf enggak ngebantuin ya, Bang, kata si Nagumo. Thailand nih, Kiani kita anjing lu. Mas gua gebukin aja nih Mas Naganya nih. Oh, Mas Naga. Hey, Mas Naga. Omae daijoubu? Lu enggak apa-apa? Ya, shinpai shitan de. Yokatta no. Arakure tomo wa. Anyway, Kiryu Aniki was real nice untuk mengusir bajingan-bajingan itu. Kiryu. Kiryu. Odore. Kamu orang yang dari game baseball itu ya? Iya. Weh, Matsunaga. Weh, lupain tentang itu Matsunaga. Kiryu udah jadi abang-abangan gua kok sekarang, tenang aja. Oh, dia akan ada di daerah kita sama kantor kita juga kok. Kamu harus sopan ya sama Kiryu. Maksud lu apa, Kapten? Kamu gak bisa kayak gini, gimana kalau dia adalah musuh kita? Nih tolol lu. Kemarin itu memang dia musuh kita, tapi dia sekarang jadi abang-abangan gua. Apa kamu mau bilang kamu gak mau nurut sama gua? Oh hari ini kamu baru berantem sama orang ini, kita ngebantuin kamu juga. Kenapa kamu bisa merubah pikiranmu semudah itu, Kapten? Kalau bukan gara-gara Kiryu Aniki, kalian tadi masih digebukin. Ini adalah barku, Kapten. Kapten gak bisa ngomong kayak gitu ke aku. Ini bukan punya kamu. Aku cuma nyuruh kamu untuk menjalankan tempat ini. Sisi lain, customer yang tadi bukannya ganggu banget ya. Oh kita gak bisa mukul mereka kan. They call being us alone with a flick of the wrist if they weren't right. Oh kamu pikir kamu bisa melihat muka Hirose setelah semua yang terjadi. Oh, oh hey, abang, abang mau kemana? Aku belum beres intronya nih, kenalin-kenalinnya belum beres. Aduh, bayi aku ketinggalan di barnya Kiyomi tadi. Sorry, tapi aku harus balik dulu. Oh, kalau kayak gitu, bisa gak besok main-main ke kantor kita, Bang? Aku akan nungguin di sana. Iya, iya. Sampai ketemu besok, kata Kiri. Aniki, otsukare shita. Dou ka kii tsukete. Nasakene na. Mantap je. Padahal ceritain aja kalau dia hampir mati, anjir. Aduh, udah telat nih. Aku harus ngambil Haruto dari Barakiomi. Duit gue udah balik belum ya?
Oh, udah ada 3000-an lagi. Makan dulu apa? Harus grinding uang nih nanti pas di Tokyo. Sampai Tokyo grinding lagi dah. Di sini kita fokus story dulu aja. Soalnya enggak ada gym di sini. Lagi disayang-sayang. Siapa di sini yang mau digendong Kiyomi sambil dipegang susunya? Sambil megang susunya Kiyomi. Kiryu-san. Ah, Mas Kiryu enggak apa-apa. Nagumo gimana? Oh, udah enggak apa-apa kok. Maaf ya lama. Oh, tenang aja tentang itu. Aku senang Mas Kiryu baik-baik aja. Maaf ya. Jadi, apa yang terjadi di luar? Ceritain nih kan sama Kiryu. Jadi Bang Mas Kiryu mau join keluarga Hirose. What gave you that impression? Kenapa kamu berpikir seperti itu? Enggak kayak gitulah. Mereka cuma nyambut aku sebagai tamu. Aku gak akan ikut-ikutan kok. Sejujurnya I'm not sure. Aku gak bisa ngeliat siapa bedanya. Itu bagus untuk kau dengar. Sebenarnya dia ngeliat kamu tuh sebagai musuhnya dia, Kiryu-san. Iya, aku tahu kok. Kalau kamu tahu, besok aku mau ke kantornya Hirose lagi. Dengan semua apa yang terjadi. Oh, jadi karena itulah kamu menghabiskan waktu sama mereka. Aku gak nyangka bakal seperti ini sih sejujurnya. Tapi guys, that is life ya. Seenggaknya hiduplah adalah seperti itu. Pulang deh. Ayo Haruto, kita pulang. Yaudahlah, saya mau pulang dulu. Iya. Kesini lagi ya nanti. Bang Upi, aku udah di sini sama mama, sama mama buat nonton Bang Upi Love Yakuza. Oke, Dimas. Nanti kalau ada bokep-bokep, tapi hati-hati ya. Tadi marahin mamah lagi. Takutnya ada grepe-grepe lagi kan. Haruto lagi gak bacot kan ya. Sik. Dah Haruto ya, anak baik. Ayo pulang yuk. Kita nyusu dulu di rumah Haruto. Yuk. Ntar papa mau buka handphone dulu. Ini ada status bisa papa naikin. Dash attack. Boost combo speed. Masih ada lagi. Essence of Electromagnetic Torture. Oh, ini di cafe anjing. Sama di sini nih. Main lah buat iseng-iseng lucu. Boost sprint, nah ini penting nih. XP gain. Sip. Ayo Haruto, kita pulang. Kiryu bawa Haruto kayak ngangkat karung beras kecil. Iya anjir, satu tangan doang loh dia. Gokil. Papable banget ya teman-teman. Hah, beautiful seashell. Buat apa dijual? Wah, dapat seaweed. Dah yuk. Ayo Haruto yuk. Minum cucu. Terus bobo deh Haruto. Yuk bobo yuk. Nanti ada minigame clan battle lagi kayak di Kiwami 2. Tapi pakai Kiryu, clan itu salah satu cepat grinding duit. Oh iya, gue sempat baca kemarin tuh. Kapan itu ya? Pas di Tokyo ya? Katanya caranya kayak gitu buat grinding duit sama makan sama fitness guys. Di Tokyo itu ya? Kalau di Tokyo berarti kita grinding ntar mulai di Tokyo aja paling. Ayo Haruto. Sama Aki yuk Haruto yuk. Kita jalan-jalan sehat dulu JJS. Jadi grinding abi malam ini. Baru bisa grinding ternyata pas di Tokyo guys. Kalau misalnya malam ini gue nyampe Tokyo, gue grinding deh. Soalnya di sini juga
Tuh, tidak ada side quest teman-teman di sini. Weh, Om Tony Chong. Terima kasih Patriarch of Chong Family. Ayo, Aruto, yuk sama Aki yuk. Sama Kakung. Yuk, sini. Aniki, konklusi. Oh, Aniki, senang Aniki kembali. Ini orang mukanya mirip Mine dah anjing. Oh, senang melihat kamu kembali. Iya. Ini badan sangar, jaketnya kucing. Domo. Eh, tunduknya yang bener lah. Ya setengah-setengah gitu. Wah, aku kepikiran sesuatu sebenarnya. Kenapa dia bawa-bawa bayi itu? Aku udah bilang, ini bukan anak aku. Dan dia bukan cucuku juga. Jadi, kamu nyulik anak itu? Halo Aniki. Oh, kamu pikir Aniki orang seperti itu? Ngaco. Aku gak bisa ngedina itu juga sih. Hah? Jadi Aniki benar-benar menculik? By the way, ini Haruto dan aku lagi nyari bapaknya siapa. Karena itulah aku ke kota ini. Coba kasih fotonya kemarin. Bisa ngasih detailnya gak? Kata dia. Abang duduk dulu aja bang. Nanti ceritain aja tentang anak itu gimana. Fotonya Haruka bawa gak sih Kiryu? Ini ngentot juga nih Haruto nih. Haruto Uzumaki. Nah ini ibunya Haruto. Coba pada kenal gak? Nah gambar ini katanya diambil di distrik bar. Oh shit. Kamu tahu dia? Eh kapten coba aku lihat. Hah? Kenapa anjing? Iya, omoto terirai wakagi. Nggak, lu tahu sesuatu, gue tahu. Dia kayak anak SMA ya? Kok muda banget? Bener-bener kan guys? Iya katanya. Iya. Tapi sungguhnya kita gak pernah ngeliat dia sih sebelumnya. Kalau ada cantik kita pasti ingat. Namanya Haruka Sawamura. Dia itu idol. Dan dia sering ada di TV. Oh gitu ya. Masuk akal sih, pantesan dia cantik banget. Kamu yakin gak pernah ngeliat dia sebelumnya? Ini orang mencurigakan nih anjing. Sumpah, ini orang mencurigakan anjing. Wah, jangan-jangan dikentot sama si bangsat lagi. Oke, gua anggap kaptennya gak tahu apa-apa. Tapi ini orang mencurigakan, sumpah. Kir, kejar, Kir. Itu orang tahu sesuatu anjing. Mem, Bang Matsunaga. Kita harus beres-beres dari di Moreno kan, yuk. Oh iya, aku harus beres-beres bar. Permisi, Bang Kiryu. Wah anjing, ada apa nih guys? Wait, tolong yang spoiler ya. Gua sih gak baca spoiler. Langsung di ban aja kalau ada yang spoiler malah. Kalau gak di mute aja. Sure seems that way. Enggak itu tadi. Oh, patriarkmu ada di sini enggak hari ini? Oh, bos. Enggak tahu sih ya, sejujurnya. Dia tuh suka kesini tiba-tiba banget. Diam-diam. Masa gara-gara di gangbang sih anjing? Aku si Kiryu gak curiga nih sama anak-anaknya tadi nih. Coba gua ngobrol sama patriarknya dulu ya. Masih ada di sini gak nih dia nih? Oh ada, lagi ngeteh. Oh, Mas Tokmas yang dari Tokyo. Iya. Aku hidup dari hidup daerah sini. Oh, masuk. Ini siapa kata dia? Hmm.
Haruto jangan. Oh nggak apa-apa nggak apa-apa. Betul-betul nih. Oh gimana anak-anak aku ngasih masalah nggak? Kamu membesarkan kru yang baik. Oh bagus bagus bagus. Udut gak katanya? Oh kamu udah nyelamatin dia. Oh tapi aku sekarang udah warga sipil biasa kok. Aku akan mencoba untuk tidak bikin masalah dengan keluarga kamu. Nagumo undang aku untuk make up for Hope 3-7-4. Si Arutonya naik-naik ya cing. Oh, kamu suka duduk di tempat kakek ya katanya. Aduh, maaf ya, Pak. Ya, nah, enggak apa-apa nih, balik ke papahnya katanya. Baik anjing matriarknya. Kalau itu saya harus berangkat sekarang, Pak. Lo mau pergi? Cepat amat gitu si matriarknya ini. Aku belum ngapa-ngapain sejak cuma duduk doang semenjak keluar dari rumah sakit. Dalam asuransi membosankan. Kalau gitu saya akan kesini lagi pak. Sampai nanti. Oh ya Ji, Pak Patriark. Duh, misterinya belum kejawab nih anjir. Gue juga pernah saran. Itu tahu sesuatu pasti. Eh oh, abang mau cabut? Iya, makasih ya. Abang masih mau tetap nyari anak dari bapak ini? Eh, bapak dari anak ini? Anak dari bapak ini aja. Si Kiryu gak curiga apa ya sama anak gue tadi? Eh, Mas Kiryu. Oh, kenapa? Orang-orang dari Mas Uzue Family kemarin ke... katanya mereka nyari Mas Kiryu. Oh, kamu kesini cuma mau ngasih tahu aku tentang itu doang. Bukan ini cukup penting. Kamu pasti gak mau berantem sama mereka ketika lagi bareng sama Haruto kan? Itu benar sih. Sini, laut sini. Dia ajak ke cerai. Oh ya, ayo. Itu ada gangster tapi di depan. Mau lewat mana? Kiyomi mau bilang sesuatu tapi nanti di strain. Apaan tuh? Wah anjing banyak banget ini Yakuza-nya. Ada jalan muter ternyata. Di sini Kiryu udah umur berapa? 40-an kayaknya deh Kiryu ini di sini. Oh itu kan orangnya. Dia bawa bayi tuh. Huh, Mas Kiryu, hati-hati. Gak apa-apa ya. Ada yang bisa dibantu. Gak usah pura-pura bego sama kita. Kamu lupa apa yang telah kamu lakukan tadi malam. Kita harus meminjam kamu untuk sebentar. Mama, aku titip Haruto sebentar ya. Kono-san, orang ini bukan kakek-kakek biasa. Masih pagi, udah nyari masalah ya bocah-bocah. Hmm.
Kishimoto. Anjing, anjing Naruto, Naruto. Mas Kiryu, Mas nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa kok. Haruto baik-baik aja nggak? Oh iya, dia baik-baik aja kok. Makasih ya, Makio. Ya toh, yuk jalan yuk. Ayo, kamu duluan. Si Haruto anaknya dari Uzumaki, Brando, dan Saburo. Ada sebesarnya paket circuit di Hiroshima. Gue belum lihat ada substory sih di sini, belum muncul kali ya. Kalau ada substory gue mainin deh, ntar dah di jam grinding. Untuk sekarang kita main story dulu aja. Siapa ya bapaknya Haruka? Bapaknya Haruto ya? Suaminya Haruka? Gak tau suami legal, gak tau ilegal, gak tau dientot orang gue si Haruka. Oh ini kuilnya. Ini kuilnya. Dia mau bilang sesuatu di kuil ini katanya. Nah, kita istirahat aja dulu di sini sekarang. Demo Kiryu-san. Oh, hal ini makin buruk. Kalau Mazoe family tahu kalau kamu itu adalah bapaknya Haruto, pasti Haruto bakal diarah. Udah mulai gak balik nih. Yang lari tadi mencurigakan. Iya sih, dia tahu sesuatu tentang Haruka. Dia kayaknya beneran ada di sini. Maksudnya apa ya? Duh guys, kayaknya malam-malam gini ya. Susu Denko pakai mie kuah, pakai telur, enak, pakai cabai rawit. Kenapa? Hirose ikkana renchu wa Haruka no koto wo shitte. Aku punya alasan. Kalau keluarga Hirose tahu Haruka, itulah yang terjadi ketika aku ngeliatin gambarnya. Kayak mereka itu panik tadi. Nah, akhirnya udah mulai curiga nih sama keluarga Hirose. Tapi untuk beberapa alasan, mereka nyimpen rahasia ini dari aku. Haruka-chan itu idol kan? Mungkin gara-gara itulah mereka tahu kalau Haruka itu seseorang. Enggak, bukan gara-gara itu. Dia harusnya mereka tinggal bilang aja kalau mereka tahu Haruka itu idol. Mereka menyembunyikan Haruka. They were definitely involved. Mereka ada hubungan dengan Haruka. Ketika Haruka ada di sini sama Will Siwasir. I can't really talk. Aku enggak bisa bilang. Tapi mereka udah jelas-jelas banget pembohong yang buruk. Kalau mereka memang pengen bohong, mereka harus belajar acting dulu. Tapi kamu tau lah, aku gak marah dan aku gak pengen maksa mereka untuk buka suara. Aku bakal nunggu sampai mereka bilang sendiri ke aku. Emang Mas Kiryu gak apa-apa kalau kayak gitu? Aku mulai suka sama mereka. Aku akan ke Moreno sekarang. Maksud kamu bareng Hirose? Jing, main mie kuah kayaknya enak banget. Anjing, jam segini pakai cabai rawit. Oh, saya nitip Haruto dulu ya. Takutnya ada orang masuk Zoe lagi. Iya, gak apa-apa. Haruto kun akan aku jagain. Aku seneng kok kalau aku bareng Haruto-kun.
Aku akan balikin Haruto ke tempatnya Mas Kiryu malam ini deh ya. Makasih ya Mbak Kyo. Nah ini kita mau ke bar dulu nih. Di sini masa nggak ada sub story ya guys ya? Kayaknya ada deh, cuman belum kebuka aja feeling gue mah. Ada sub story pocket circuit, itu kayak Tamiya lagi kan ya? Kimi no nama, namanya Udin. Kalian gak apa-apa. Oh, kau bisa bergerak kak? Tolong jawab aku. Wah anjing Kimi no nama we, anjing bener. Udin, ketukar mereka. Aku baik-baik aja kok. Kenapa ini? Wah gimana nama Udin anjing fix? Oh, kenapa aku ada di sini? Loh, badan aku? Kenapa badan aku tertukar anjing? Anjing Takemitsu anjing ini mah fix. Badannya ketukar anjir, gimana nama Udin anjing? Oh, Lady Kazumi. Oh, Lady Kazumi. Anjing badannya beneran Kimi no Namae anjing. Biar aku jelasin. Kalian berdua kena shock dan akhirnya badan kalian tertukar tadi. Bener anjing. Ya sebenarnya seperti itu. Gak masuk akal sih buat aku. Jadi sekarang yang ada di badan cewek ini Kazuo. Di badan cewek ini Kazumi. Bahkan nama kalian mirip loh. Bikin pusing anjing. Oh baru muncul nih sub story-nya nih. Ini gak akan mungkin kata dia. Tenang Muranaka. Yusuf dan Yuna you not talk to her. Bukannya dia itu master kamu katanya. Ini kan ketukar ceritanya nih. Cukup bercandanya Lady Kazumi. Kita harus ke rumah, kamu harus ke rumah, kamu harus kita bawa ke rumah sakit. Oh enggak apa-apa kok. Aku enggak terluka atau apapun itu. Masalahnya adalah ini. Tuker onyeng yang satu ngangkang, yang satu jalan berdirinya gini. Namanya, namamu tadi Kiryu kan? Tapi bisa enggak kamu enggak ngasih tahu siapapun tentang ini? Lagian enggak akan yang percaya juga sih sama kamu. Oh, Kazuo-kun, kenapa kau bisa tenang begini saat-saat kayak gini? Ini bukan waktu bercanda. Madam, aku harus membawa kamu kembali ke rumah. Oke, kalau gitu. Berarti Kazumi yang harus berangkat. Kazumi, ini akan baik-baik aja. Anjing gimana namanya Udin anjing tolol. Udahlah. Ini udah ada Satyo Satko di sini. Berarti kita masukin ke jam grinding ya guys ya. Mau sekarang gua ke Moreno dulu dah. Aduh maaf neng. Aduh maaf pak. Apaan nih anjir. Sub story ya ini juga ya. Ah udah nih bisa gue masukin ke jam-jam grinding nih.
ini Onomichi, Onomichi apa anjir? Jam grinding mah jamnya Aceh Valhalla kayak kemarin, guys. Oh, Onomichio, gue disuruh jadiin maskot. Iya, 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 iya. Kita main story dulu ya, sampai beres satu chapter ini aja. Udah tuh gue ngegrinding dah. Mulai aneh-aneh nih sub story-nya. Ini cewek yang digrepe kemarin. Oh, Kiryu no. Bang Kiryu. Aniki. Ano, kino makasih udah nyelamatin saya kemarin ya. Terima kasih. Terima kasih. Uchi Kiryu-san no fan ni natte shimota ken. Dia suka sama Kiryu anjing, cewek yang digrepe kemarin. Kamu gak bisa dilihat, dia tidak tertarik dengan kamu. Kalau Masunaga aniki ingin customer, dia harusnya nyari cewek yang lebih hot lagi. Kalau hostess kita kayak gitu, tempat ini akan jadi kota mati, bar mati. Masunaga mana? Ada di belakang, silakan Mas Kiryu. Besok bang, ke belakang dulu. Oh, dia tuh hobinya ngerakit figur anjing. Apa sih, plamo-plamo gini nih, plastik model gini nih. Oh, ini kapal Yamato. Kapal perang Jepang yang paling besar. Kalau gak salah ada di Azur Land deh. Dan ini ada di Hiroshima. Kayaknya udah mau beres tuh plamonya. Chapter Yakuza-nya mana 13. Sekarang udah di chapter 4. Kono machi no otoko nara dai nari shou nari une ni kyoumi aru mon jake. Yube wa. Ah, maaf untuk semua masalah yang aku bikin kemarin malam, Matsunaga. Ini raket figur. Washira o tasukeru tame de shou. Aemareru suji wa nai desu ke. Kini sende kudasai. Jakedo tapi kamu harus ingat, aku bukan temanmu ya. Belum. Kayaknya aku orang yang susah luluh, nggak kayak Kapten Nagumo. Suka. Matsunaga Naki. Hah? Kenapa Yuta? Ini si Yuta nih mencurigakan nih. Kamu tahu customer yang tadi malam nggak? Di si Builder. Kenapa mereka? Aduh, dia ke Yome Alliance. Siapa? Kapten Reka? Koshimitsu-san? Dia gak sendiri, ada Mas Uzoe juga. Ada 20 orang lebih. 20 orang di tempat kita? Iya. Kapten Nagumo bilang mau nyari kamu, Bang Matsunaga. Gitu ya. Tapi kenapa harus Bang Matsunaga? Kan bukan kamu yang mukulin customer tadi malam. Ya udah jelas lah, ini kan bar Hirose dan aku yang menjalankan ini. Aku harus tanggung jawab. Aku gak bisa menaruh beban ini pada Kiryu. Tapi kamu tahu kan, Kiryu-san kan bukan orang-orang sini. Kalau kita minta maaf sama mereka. Eh sebentar dulu, aku ada pertanyaan, kata Kiryu. Kenapa orang-orang mabok yang kemarin tuh bisa bawa kapten ke keluarga kecil kayak kalian? Orang luar mah gak akan tahu, kata dia. Kota ini dibangun oleh Iwami Shipbuilding. Itu orang-orang, oh pekerja-pekerjanya tuh orang-orang Iwami. Makanya mereka, oh iya iya iya, benar-benar. Oh, jadi bahkan Yomei Alliance itu tunduk sama mereka. Dan saya konser yuk Kiryu-san, ini gak ada hubungan sama kamu Kiryu-san, gak usah dipikirin. Matsunaga, aku akan ikut denganmu. Yuta Tagashira, jangan biarkan Kiryu keluar dari bar ini, biar gua aja yang ngurus. Ini adalah perintah dari anikimu. Matsunaga no aniki no iitsuke desu ke, kore ijou yokeina koto ni kubi tsukkomarete kudasai yo. Nih kasih tau kamu gak boleh kemana-mana, Bang Kiryu. Kita gak mirip kayak Kapten Nagumo. Aku mengerti poin yang ingin kamu, yang trying to prove, but
Tapi kamu harus minggir dulu untuk sekarang. Apa kamu mau malam-malam masuk naga Aniki? Aku yang mulai pertarungannya tadi malam. Wah, kalau kayak gini mah harusnya kamu yang gak usah ikut campur. Minggir. Kalau aku gak buru-buru, Matsunaga bisa dibantai. Sorry ya. Gue belum beli minum lagi. Oh, anjing dibanting gue, barset. Car, kena siutanya nih. Lah, dia acak-acak bara bego. Dari Ger, minum. Wah, habis dong minuman gue. Bentar beli lagi dah. Bangsat, gue di hitlock gak tuh. Anjing, di hitlocknya sama 2 orang langsung. Kurang ajar. Si Uta dulu nih anjing. Dar. Wah, bangsat. Bangun. Bisa. Awas Ger, gue harus beli minum lagi udah ini nih. Das. Buk. Sok bangun gendut. Wah, anjing di grab gue, babi. Dar. Ulang berapa kali, Bray? Apanya? Ini. Anjing, sekali doang, one try lah. Easy, anjing. Mateo, apa? Apa beli vape? Aduh, anjing. Masih ada si Dava. Oh. Yomei Rengokai ni hitogoto iu. Aku cuma pengen ngomong sama orang-orang Yomei itu. Mungkuyar nara. Kok aing mah tetap hitam sih, Pi? Chokusetsu ore ni ietomo. How the response is up to them. Sonnan de osamaru ka yo. Shinoto badan gemuk tapi jaga wong ngindar. Harus di parry itu dia. Di sini bisa parry, guys. Gue baru nyadar Shinoto agak goyang tadi kan pas gue tahan. Sore ga wakatte no ka? Wasira aota bakkari jano ga. Sore mantul-mantul sih. Oh, anta. Biarin aja lah. Masunaga no anki speaker soalnya gimana lagi anjir. Kan ini pakai ini. Nande sokoma de suru je. Omae ra. Oh, kalian semua tahu Haruka kan? Ore ni kakushite. Dan aku tahu kamu nyembunyikan ini dari aku. Nani o kyū ni? Kamu tahu dari mana? Semakin aku banyak ngebantu kamu, the more willing you will tell me what I want. Kamu pasti akan bilang ke aku apa yang mau kamu kasih tahu nih, apa yang kamu rahasiakan. Ada notisnya?
Kalau kamu pengen info yang kamu mau, you call just beat us until wawak. Oh, itu menarik. Aku tidak terpikirkan, tidak pernah terpikirkan oleh kuali itu. Matsunaga kayaknya ada di kantor Hirose, aku harus kesana. Bentar ya, gue beli minum dulu, bentar. Duit gue cuma 2.000, 3.000 sih. Depan kanan. Bagio anjing. Bagio. Mas, bagi duit. Iya, ambil aja katanya. Papa minta uang. Iya, boleh, gebukin preman dulu. Wah, ini aku dapat banyak. Asik, aku dapat uang. Wah, beneran dapat duit dong gua. Gokil anjir. Yes. Ibu, aku mau. Yaitu dedikilta. Gua kan mau jajan dulu anjing. Masuzuka. Yume no kari o kaesu dokora. Oh, tanya pertama, who in the hell are you? Kamu ini siapa sebenarnya? Ngapain kamu ke kota ini? Urusan aku di sini bukan urusan kamu. Aku dengar katanya ada Kapten Yome di sini. Dia yang aku pengen, dia pengen aku kan. Jadi kamu minggir dulu dari sini. Kayaknya kamu nggak mengerti apa yang terjadi di sini. Kamu akan jadi sejarah. Minggir kalau lu gak mau mati. Kalau kamu cabut sekarang, aku akan biarin hal ini. Oke, waktu habis. Aduh, gua mau beli minum dulu padahal, bangsat. Itu anjing di depan, anjing toko minumnya. Jembut. Anjing pada susah dikasih tahu ya. Gua bilang awas. Tipis banget, gua naikin dulu deh bentar. Daniel bawa-bawa bocah anjing. Oh, sepeda bray. Kesayanganku. Ini mah bos harus gua bantai anjir, ribet dah. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas tendangan. Udah lah, gak bisa berantem ya nih orang. Bego lagi masih kota yang tadi. Anjing Aikido-nya bacot tapi babi lah. Ah, bangsat. Bangun anjing. Ah, modar goblok.
ありゃ。ゲリューの兄貴。おい、バンゲリュー。なんじゃおら、殺せや。やってみや。とんじょかじゃ、ジンガキラバヤ、ガヤにおらん。わしゃ、マスドイグイの看板上げとるじゃ。Oh ini nih Yomi Alliance nih, kaptennya Yomi Alliance nih. Kalau kamu ngundang aku semua ya aku jadi Hiroshima akan marah. Berisik masuk Zoe. Yomi Alliance bertarung untukmu ha? Lu pikir lu penting? Oh fucking idiot. Kamu pasti Kiryu ya? Senang bertemu denganmu. Kamu siapa ya? Kapten dari Yomei Alliance dan patriark dari keluarga aku sendiri. Tinggi nih, pangkatnya segoro berarti. Kanji Koshimizu. Pangkatnya segoro ini berarti guys. Kalau udah jadi kapten. Jadi kamu nomor orang nomor 2 di Hiroshima. Yang pertama mah tetap chairman ya. Kiryu-san ga yattan ga? Zenbu マジか。あんたは自分じゃ正体を隠しとるつもりだし。Kayak kamu melakukan kerjaan yang baik karena menyembunyikan identitasmu. Ah, dia tahu nih, tapi untuk aku. The dragon on your back is plain and day. Naga dulu udah enggak ada apa-apanya sekarang. Betul kan? Kamu tahu kan Kiryu itu siapa sebenarnya? Nagumo. Nah. Bahkan untuk Hiroshima, kota ini kecil. Sebenarnya Alex good going. Dengan adanya kamu di sini, kota ini akan jadi lebih menarik. Maksud kamu apa? Maksudnya orang ini siapa? Hirose family yang ada di Bindel Tweet. Anggap aja ini adalah ucapan selamat datangku yang hangat, Kazuma Kiryu-san. Koshimizu no kashira, nani o yuutoru ka no? Aniki no shoutai te. Kenapa kamu datang ke sini? Karena aku udah bilang jangan pergi dari Moreno. Kenapa nggak bisa diem di situ aja sih? Kamu pikir ini akan nge-solve semuanya? Bahkan sekarang keluarga utama udah tahu kamu ada di sini. Wasi no yubi de sumasu tokiwa yokatta nja. Anta wa nan mo wakatto na. Matsunaga. Ah. Zenbu. Percayalah sama aku, Matsunaga. Shouchi no ue da. Aku tahu apa yang aku lakukan. Kono bakata ni. Odorui. Kiryu no aniki ni kamitsui toru hima ga atta nara atama sagen ka. Aniki no okage de yubi tsumen de sunda jaro ga. Matsunaga no aniki. Yubi tsumen de sunda suka. Abang jarinya gak dipotong kan? Dilihat dulu. Tapi muka abang digebukin tuh. Oh, aku lah sebenarnya mukulin Matsunaga, bukan mereka. Itu kapten yang mukulin Matsunaga, tapi kenapa kapten melakukan itu? Oh, Matsunaga pasti jadinya bakal dipotong kalau aku gak melakukan sesuatu. Oh, Matsunaga. Iya. Anshin shite kudasai. Kiryu nani. Tenang aja, Bang Kiryu. Matsunaga mitame hodo itaku nai yo ni nagumimashita ke. Nan ja to kono. Yo yu wa. Nan mo kage shite nan jaro. Ini konyol banget anjing ini keluarga. Bitare ga. Nan ja shite taidu wa. Kono onshiru suke. Kono. Dia kayaknya keinget waktu sama si Nishi deh.
Hahaha, dor anjing sama sniper. Itu patriarka. Patriarka di belakang anjing. Weh bos gitu. Kapan bos kesini? Lu orang gua di atas dari tadi kata. Konyol. Udah beres berantemnya. Oh, dikasih tahu. Yundaime-nya Tojo Clan maksudnya. Tojo Clan yang di Tokyo. Kasih tahu nih. Iya. Tojo Clan yang itu. Kok gitu aku tahu kamu itu siapa? The Dragon of Dojima. Aku pernah baca kamu di majalah sekali. Patriarka kocak banget anjing sumpah. Kok kalian gak kaget sih? Emang dia seterkenal itu kata dia. Emang bos gak tahu dia itu legendary. Dia itu orang ini sangat kuat dan hebat. Bang Kiryu, kenapa abang menyembunyikan ini dari kita? Seharusnya abang bilang dari awal. Aku udah meninggalkan kota itu, hidup itu dulu. Sekarang aku cuma warga sipil biasa. Tapi kayaknya udah gak ada yang bisa disembunyiin lagi. Nah, seenggaknya aku udah gak nyembunyiin apapun. Maksudnya, Mas Kiryu apa ya? Oh, gak. He mean there is still something. Ada sesuatu yang masih kita sembunyikan dari Kiryu. Itu maksud dia. Oh, emang pada nyembunyiin apa? Oi, Nagumo. Aku bisa jaga rahasia ku. Ini patriarka lucu banget. Nanti ini patriarka lucu banget. Tai. Gak apa-apa kok. Aku mau pulang malam ini. Aku harus balik ke Haruto. Masih gak mau buka suara. Ini doang nih, bertiga kayaknya deh. Bertiga doang nih yang tahu sesuatu. Nagumo. Aku mau dengerin dong, rahasia apa sih? Patriarknya babuk-babuk Facebook. Kurang di mana sih ini? Oh, bintang kurang 6. Beli minum bro. Oh iya bener. Kenapa nih? Ada maling. Star Trouble Mission. Ntar pak, beli minum dulu. Toko M-Store. Aduh jauh banget anjir. Kata dulu gue bentar dah. Oh ada preman guys. Palakin dulu apa? Mas, minta uang. Mas minta uang. Makasih Bapak. Yeay. Udah bisa boost XP, strength. Yang bintang sih kalau mau mah kayak kurang itu bintang gue liat-liat. Charm itu ya, oh ya. Jualan apa nih anjir? Puding bangsat, bangsat. Arigatou gozaimasu. Iya, makasih Bu. Saya nyari M-Store Bu, di mana ya? Ini pawn shop.
Anjing. Gak ada yang jualan, gak ada yang jualan minum apa di sini ya? Wah, goblok lah. Gua harus beli beginian, tai. Online enggak bisa ya? Ini juga makanan jatuhnya. Kasih ibu. Anjing nggak ada, nggak ada, nggak ada ini, nggak ada apa namanya, nggak ada emsor tai. Ini kota apaan sih? Adanya pawn shop doang. Ke vending machine. Ini apa nih? Nggak ada M ini apa ya? Boost XP obtained in battle. Boost attack. Boost XP obtained in battle. Ini harganya 1000. Beli satu kali ya, cobain. Ah iya, gak bisa disimpan juga minumannya guys. Ah lumayan lah, naik tapi. Sebelum berantem iniin XP dulu berarti kalau gitu ceritanya. Coba deh. Defending machine gak bisa disimpan guys, cuma bisa beli puding doang gua berarti. Gak apa-apa lah, kira jadi pecinta puding. Oh. Sama makan sih paling, gua udah ada uang kan ya. Mana dia? Oh, mati lu anjing. Yakuza makannya puding di apotek. Apotek juga enggak ada, bro. Lihat ginian doang anjing di sini. Ini apa nih? Aku makan dulu aja lah. Ini apa sih? Oyster ya? Ramen sih ini. Oh iya benar. 100. Buset, borong aja semua akhir. Dah, main. Dapat alkohol juga. Arigatou gozaimasu. Wah, ada preman lagi nih, lumayan. Mumpung SP gue lagi gede. Ya, anjing. Malah kepencet Kiyomi. Baru mau berantem. Sorry, aku terlambat. Kamu nungguin lama ya? Enggak kok. Haruto udah ketiduran. Dia hari ini moodnya lagi baik. Bagus deh kalau gitu. Kamu masuk ke dalam dulu gak? Oh, gak usah. Udah kemalaman. Oh iya, gimana sama Masuzoe family? Oh, sebenarnya untuk ini baik-baik aja. Oh yaudah, ini Haruto-kun. Harusnya aku gak minta kamu untuk menjagain dia. Oh, orang-orang Hirose gimana? Mereka mau bilang sesuatu nggak tentang Haruka? Iya. Enggak. Aku belum dapat kesempatan untuk nanya. Aku akan kasih mereka beberapa waktu. Kayaknya mereka akan bicara sendiri deh nanti. Kenapa ada yang salah?
Aduh, siapa malam-malam? Aniki, Nagumo desu. Oh, Nagumo. Nagumo? Nagumo? Saki Kyo-chan ni komu heya no koto o kikimashite, aniki no o mimi ni ire tokitai koto ga aru nja. Haruto ga neteru. Haruto lagi tidur. Kita ngomong di luar aja ya. Gimana? Eh. Mau sasshi no koto to wa omoimasu ga. Hanashi ni chou. Aku kesini. Haruka san. Pengen ngomong sesuatu tentang Haruka. Kenyataannya adalah semua yang ada di keluarga tahu Haruka ketika dia ada di sini. Ketika kamu liatin gambar itu, we figured out who you are. Kita berpikir kamu ini siapa. Oh, kita udah tahu kamu itu siapa, Mas Kiryu. Yan Haruka Guardian, kamu adalah penjaganya Haruka dan Tojo Clan for Chairman, Kazuma Kiryu. Jadi dia baru tahu tuh ketika dia nunjukin fotonya Haruka, baru tahu identitasnya Kiryu itu siapa. Oh, Matsunaga sih kayaknya enggak tahu. Aitsu no annyusa ni wa nan ya sukuwaremasu wa. Ah ya. そこ からのご無礼はどうか許してください。あと、それでも兄貴に遥さんのことを言わんかったのは、遥さんに許しをもらったのです。Dia tidak pernah memberikan kita izin. 続けてくれ。Ya, sok lanjutin. Haruka san blow in, Haruka san kesini ke kota ini sekitar 3 tahun yang lalu. Pertamanya dia gak mau ngomong banyak tentang dirinya. Terus she was always careful. Dia selalu berhati-hati. Sejujurnya, oh, dia jelas banget kabur dari rumah untuk kesini. Head in the stick. Dia adalah cewek tercantik yang pernah kita lihat. Dia cepat banget populer di sini. Terus lanjut. Ketika Haruka lagi jalan-jalan, oh, orang-orang liatin sikap terbaiknya, keluargaku, shipbuilder dan para nelayan yang ada di sini. Sampai suatu hari tiba. Gak ada yang berani nge-mention masa lalu dia sebagai selebriti. Oh, jadi kamu tahu. Oh, bahkan kita gak butuh lihat TV untuk tahu kalau itu selebriti. Kita hanya pengen ngejagain dia dari dunia yang dimana dia kabur. Karena itulah kita menyembunyikan semua identitasnya dia. Aku tahu abang pengen informasinya Haruka. Tapi kita tidak bisa melakukan hal itu. Kota ini juga, jadi satu kota ini tuh tahu tentang Haruka. Tapi kalau lu ngeliatin foto itu, semuanya tuh silence guys. I can see why Haruka felt at home. Aku tahu kenapa Haruka ngerasa di rumah kalau dia ada di sini. Nagumo. Kalau gitu kasusnya. Haruto no chichoya mo. Apakah ayahnya Haruto hidup di kota ini? Aku gak bisa yakin bilang sih. Semua orang mencintai Haruka. Tapi aku gak pernah dengar kalau dia punya pacar. And the baby about a year old, right? Dan umur bayi itu udah lumayan lama kan? Ini sekitar 1,5 tahun yang lalu. Dari situ aku gak pernah lihat lagi ada orang yang lihat dia, dengar lagi ada orang yang lihat dia. Bahkan sampai sekarang juga kita gak percaya ya kalau Haruka punya anak. Jadi 1,5 tahun yang lalu di sini tuh guys, Haruka tuh hilang tiba-tiba. Itu doang sih yang aku sama keluarga aku tahu.
Jakedo Washida yori Haruka-san no koto o yo. Mungkin aku bisa ngasih tahu ke kamu orang yang lebih dekat sama dia. Siapa? Haruka-san wa konmachi ni sundotta aida zutto. Oh, Haruka sempat kerja di sini. Di bar. Aniki mo yo shitte. Kayaknya abang tahu tempatnya. Snack Kiyomi. Oh, an. Konmachi de dare yori Haruka-san shitto ni. Ano Kiyo-chan. Oh, si Haruka kerja sama Kiyomi, anjir. Jadi semua orang yang ada di sini tuh guys, setiap ada orang yang nanya Haruka, apalagi orang luar, mereka gak akan berani buka mulut karena mereka sayang banget sama Haruka nih, satu Hiroshima tuh. Bahkan Kiyomi juga gak mau buka mulut kan tentang Haruka, bahkan dia aja gak bisa mau buka mulut tuh tentang identitasnya Haruka. Dan ternyata selama ini si Kiyomi itu, Haruka itu kerja di barik Kiyomi teman-teman. Padahal waktu itu kita kasih lihat ke Kiyomi, Kiyomi kenal nggak sama Haruka? Katanya enggak. Aku nggak tahu ini siapa katanya. Oke, kita save dulu aja. Besok kita lanjut lagi teman-teman ya. Malam ini satu chapter dulu aja karena udah jam 1 juga. Paling kita grinding pasti Tokyo aja gitu ya. Topeng. Eh, gue buka sampai sini aja ya. Siapa tahu gue mau grinding nanti kan. Nah, kita buka sampai sini aja nih. Lu nakut-nakutin bayinya. Tapi popoknya udah hancur lagi aja. Kenapa sih dia nggak stop-stop berak? Berarti itu tandanya dia buat sayang sehat. Lu udah ambil popok lagi sono. Biru-biru pak. Muka lo ngeri bego. Kamu jago juga. Gara-gara lu aja kapten, juga jadi gak bisa. Hai. Oh, udah nih popoknya. Kenapa dia masih nangis ya? Sini, Yuta, siniin. Gokil banget nih keluarga, anjing. Iya, keluarga tolol ini. Oh, langsung diem kalau dia gendong Kiryu. Kayaknya dia cuma mau tenang kalau ada di tangan kamu ya, bang ya. Kayaknya sih iya kali Kiryu. Dia harusnya bersama ibunya. Oh, Aniki, tentang Haruka. Iya, aku bakal ke Kiyomi untuk nanyain Kyo-chan, apa Kyo gak bilang sesuatu? Actually she was not there. Dia lagi gak ada di bar, jadi aku gak bisa nanya ke dia. Aneh. Dia harusnya ada di bar tau, tumben. Ada note buat aku sih. Emang apa kata Kiyomi? Katanya dia pengen ngobrol sama aku sendirian aja. Aku akan ketemu sama dia malam ini di Rubway. Kayaknya Kiyo juga udah capek nyembunyiin sesuatu tentang Haruka dari kamu. Aku tahu, dan ketika aku ngeliatin fotonya Haruka, udah jelas-jelas banget kalian ngebohong. Ini keluarga Yakuza sederhana yang sangat kompak ya guys ya. Keluarga kecil ini, Yakuza kecil.
lanjut satu chapter lagi. Wah, ini udah jam 1, bro. Nah, udah nih, kita save dulu ya, bentar. Buat nanti kalau misalnya gue mau grinding version side quest, nih yang kayak gini-gini nih. Udah, gue save dulu aja lah. Ah, capek gue. Bentar ya guys ya. Save. Mana sih di setting ya? Dah. Besok lagi ya teman-teman ya. Udah kemalaman anjir. Gua harus jaga suara gua nih. Anjing, satu chapter lagi. Panjang ini, bro. Ntar suara gua hilang, enggak bisa. Ntar gua ambil libur lagi. Dah guys, hari ini sampai sini dulu aja.